2017 ini, Plaza Toyota itu mengusung tema Nusantara. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat anugerah-Nya sehingga kita bisa semua hadir di sini. Kalau sendiri kita memadai era industri 4.0, akan dibutuhkan manpower yang gesit, tangkas, dan multitasking. Untuk itu tema Nusantara ini saya rasa bisa membawa kita semua juga menjadi prajurit-prajurit yang tangguh dalam menghadapi segala tantangan dari tangan yang ada di tangan kita. Plaza Toyota! Saya nggak nyangka bahwa melihat bahwa teman-teman segitu antusiasnya di tengah
panas-panas yang bolong masih bersemangat untuk menyelesaikan Amazing Race Nusantara hari ini. Mari kita tepuk tangan buat semuanya. Saya benar-benar bisa merasakan passion dari semua tim kuasa ini hari ini, dan terus terang aja saya sangat nggak nyangka gitu bahwa nggak ada itu saya hari ini ketemu banyak dan nggak ada satupun yang mengeluh, wah hari ini panas atau biaya peralatan mahal. Saya appreciate banget hari ini di berdiri di panggung juga ada teman-temannya lama yang mungkin dari tahun 2002, 2003, 2004 bahkan sudah join di pasar Auto Group. Saya appreciate banget, terima kasih banyak teman-teman. Dan yang paling penting adalah hari ini kiblasannya pasar Toyota gitu kan. Jadi kedepannya gak cuma pasar Toyota, melainkan Plaza Auto Group. Dirgahayu, Plaza Auto.